Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Andini. Aku bakal nge-review dessert boxnya Bittersweet by Najla. Memang sih yang sebelum-sebelumnya udah sering banget aku review, cuman kali ini review yang aku nggak terlalu suka gitu deh. Maksudnya gimana ya, suka cuman nggak suka-suka banget. Box yang aku maksud adalah ini dia, Regal Dessert Box Bittersweet by Najla. Ini gue belum pernah nyobain sebelumnya karena gue pikir cuman biskuit Regal gitu, di apa, krimnya juga krim dari Regal. Cuman banyak banget orang yang suka sama ini tuh. Nah, penasaran banget kenapa sih bisa suka, rasanya kayak gimana sih. So, stay terus, tonton terus sampai habis. Jangan di skip. Buka, dan penampakannya adalah kayak begini. Wow. Look at this. Regal Marinya dan krim Regalnya, ada tiga lapisannya di sini. Cuman yang tengah ini apa ya, gue belum tahu yang tengah ini apa. Cuman yang atas kayaknya tuh adonan Regalnya. Penasaran gak kalian? Gue sih penasaran banget rasanya kayak gimana. Nah, langsung aja kita cobain. Kita share rock semuanya. Kelihatan layernya. Ini yang tengah nih, gue penasaran layernya coklat ini apa ya. Kayak krim karamel Regal gitu. Kalau misalnya yang bagian ini krim karamel Regal, yang atasnya apa? Kita cobain. Atasnya juga, yang paling atas, rasa Regal banget. Cuma kalau misalnya mereka ini dicampur adonan yang lainnya, bukan cuma Regal top, jadi kayak ngembang gitu dan berasa Regalnya. Kita coba pakai yang Regalnya. Makin mantep ditambah biskuit Regalnya ini. Cuman menurut gua ini krimnya tuh kurang banyak, jadi kayak kering banget, kering kerontang di dalamnya. Nggak lumer kayak yang biasanya si Bittersweet ini. Masih kayak cake biasa, bukan dessert box gitu. Karena kurang lumer. Nah, itu dia review singkat Regal Dessert Box Bittersweet by Najla. So far sejauh ini untuk ukuran dessert box, rasanya tuh masih nyambung ya, enggak yang gimana-gimana. Walaupun rasanya rasa biskuit Regal, tapi ketika digabungin jadi adonan cake, itu jadi nyatu gitu loh, enggak aneh rasanya. Terima kasih sudah menonton sampai segmen ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.